Chiesa. And Chiesa opens up the angle and fires in a wonderful goal. His first Serie A goal for Juve, and it's a belter. What a great goal it was as well. Chiesa bends it round the defender and bends it round the goalkeeper. That's a brilliant finish from him. Juventini, Juve ID balik lagi untuk mengupdate informasi seputar Juventus. Always do it on my own, so I gotta get through it. Skor 1-0 tercipta pada babak pertama laga pekan ke-12 Liga Italia 2020-2021 antara Juventus versus Atalanta di Stadion Allianz, Kamis 17 Desember 2020 dini hari waktu Indonesia Barat. Gol tunggal tersebut dicatatkan atas nama Federico Chiesa di menit ke-29 lewat tembakan jarak jauh. Gaya bermain kedua kesebelasan yang gemar memainkan sepak bola menyerang itu membuat laga berlangsung menarik sejak awal. Gol pun akhirnya tercipta di menit ke-29 lewat sepakan keras Federico Chiesa dari luar kotak penalti. Tembakannya dari luar kotak penalti melengkung dengan indah dan bersarang mulus di pojok kiri atas gawang kawalan Pierluigi Golini. Gol Chiesa tersebut membuat sang mega bintang yang di depan gawang pun kaget akan gol jarak jauh Chiesa. Spontan, Ronaldo mengangkat tangannya yang seolah-olah tidak menyangka dengan gol tersebut. Wah, hebat juga nih Chiesa ya. Ganasnya bukan main. Waduh, gila-gila. Oke guys, thank you banget buat kamu yang udah mengupdate informasi Juventus di Juve ID. Kalau masih kurang, tungguin kita untuk update lagi buat kamu ya. Forza Juve! I gotta get through it, and the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art.